harus dicatat ya, secara substansi isu kita sama karena ideologi perjuangan pembelaan pada buruh seharusnya sama. Bagaimana mensejahterakan buruh Indonesia, menciptakan hubungan industri yang berkeadilan. Tapi persoalan harus dicatat ya. Kami berbeda dengan teman-teman yang menghadirkan Ganjar misalnya. Kenapa? Buat kami menghadirkan calon presiden yang merupakan petugas partai dari partai pengusung, saya garis bawahi, petugas partai dari partai pengusung utama Omnibus Law Cipta Kerja, ini justru paradok dari pernyataan para aktivis yang kebetulan bersama Ganjar pada hari-hari ke depan ya. Karena kita tahu selama ini aktivis buruh narasi, orasi dan sikap ini nyatakan menolak Omnibus Law Cipta Kerja, dan ini menjadi anti-klimaks dan menjadi paradok ketika ternyata ada aktivis buruh yang mendukung capres yang merupakan petugas partai dari partai pengusung Omnibus Law. Sekaligus rekam jejak, kita tahu Ganjar punya rekam jejak penetapan UMP yang ditetapkan oleh Ganjar sebagai gubernur selama ini menjadi UMP terendah se-Indonesia. Lebih rendah dibandingkan Papua, lebih rendah dibandingkan Aceh, lebih rendah dibandingkan Banten, dibanding Kalimantan, dan seterusnya. Itu ada di Jawa Tengah. Dan ini menjadi sebuah kontroversi tersendiri ketika ada aktivis buruh justru yang katanya menolak Omnibus Law, yang katanya menolak upah murah, tapi justru mendukung, mengusung. Kalau mereka betul mengusung dan mendukung Ganjar, ini patut dipertanyakan selama ini ideologi, perjuangan, dan komitmen dan konsistensinya. Saya Iriana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.